I love you, but I don't really show you. I'd call you, but only if you want me to. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop. But only if you let. Kolaborasi presiden itu miliki dua kata ya, nama kolaborasi dan kolaborasi ini adalah ini untuk kolaborasi adalah ini untuk yang itu mungkin kamu urutkan dengan kolaborasi. Nah, keempat kalimat ini memiliki urutan yang masing-masing pada kata ini. Ini adalah kata ketika itu untuk dia jadi dipanggil pada kolaborasi kalimat Rasulullah tidak kalimat Rasulullah. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib yang juga menggunakan gelar Khalifah Allah ini, yang jadi meneruskan gelarnya menggunakan. Untuk proses pengangkatannya keempat khalifah ini memiliki cara pengangkatan yang berbeda-beda. Untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia itu dipilih berseorang oleh Umar bin Khattab. Kemudian pilihan Umar bin Khattab ini yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu bahkan itu disetujui oleh umat Islam lainnya. Kemudian Umar bin Khattab dapat disebutkan apa dia ini sedikit lebih berbeda dari yang lain, bahkan menjadi satu-satunya cara pengangkatannya paling beda nih di antara yang lain. Di mana Usman bin Affan ini dia itu dibikinkan dewan formator. Dewan formator ini ditunjuk melalui voting, dan mana orang yang menjadi ketua dari dewan formator ini adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, kedua kandidat yang berasal dari dua dewan formator ini adalah Usman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kedua kandidat ini yang terpilih adalah Utsman bin Affan, di mana dia dibait di Masjid Nabawi. Dan saat orang-orang selesai berdoa. Untuk Ali bin Abi Thalib itu pasca pembunuhan Utsman bin Affan, dia didesak oleh para kaum pemberontak yang merupakan sebagian besar kaum Madinah saat itu. Dia ditunjuk untuk menjadi khalifah, walaupun masyarakat sebagian kecil yang tidak menyetujui dia sebagai khalifah, cuma sebagian besar menginginkan dan mendesaknya. Karena pada dasarnya umat Islam saat itu tidak bisa ditinggalkan tanpa seorang pemimpin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari proses pengangkatan Khalifah Rasyidin. Kurang lebihnya buat diwakilkan sebelum kami menutup, atau ada pertanyaan? Bisa tanggapan, komentar, atau apapun yang kalian dapat dari kelompok lain. Memadamkan api. Yang dimana jawaban dari kelompok 2, yaitu pada saat Utsman bin Affan menjadi pemimpin, dia langsung ganti semua gubernur menjadi kerabat. Kerabatnya banyak yang tidak setuju, menentang, karena banyak yang mengira dia hanya mementingkan kerabatnya. Kenapa Utsman ingin merebut Tripoli? Karena Tripoli sebelumnya sudah termasuk wilayah Islam, tapi direbut oleh pasukan Romawi. Ingin memberikan komentar dan saran untuk kelompok 2. Jadi yang ingin saya komentari itu dari kelompok 2 itu, pertama materi yang dipaparkan dalam posternya itu kurang detail. Jadi saya mempertanyakan hal-hal yang belum ada yang tidak dipaparkan dalam poster.